Your destination is on the right. Di desa digital ini baru 100 desa ya, 100 desa. Masukkan silakan ya, dan mudah-mudahan kita berharap ya ini banyak masukan dan pengalaman untuk mencoba ya aplikasi baru dengan layanan ya dan dengan website. Jadi kalau layanan sifatnya interaktif dan website ini sifatnya satu arah gitu ya.
mendiseminasikan informasi, memberikan informasi. Ke depan itu memang kreativitasnya di konten, ya, bukan di IT-nya. Karena kenapa? Karena IT itu, aplikasi itu berbagi pakai. Jadi nggak banyak memang, semakin sedikit semakin bagus. Kalau IT-nya, beda dengan kontennya. Semakin bervariasi, semakin banyak, itu semakin bagus. Gitu. Kita lihat tadi ada apa namanya Golden Melon. Kenapa saya nanya-nanya Tribuna? Karena saya juga mengkonsumsi juga di sini beli madu Tribuna, gitu ya. Jadi kita perlu istilahnya memvariasikan konten. Gitu. Siapa yang bisa mengupload kontennya? Ya orang-orang memang di lokal gitu, bukan saya yang di Jakarta ya, nggak ada jauh dari fisik konten itu ya, kontennya ada fisiknya kan, tapi jangan kayak tadi sawahnya jadi sawah Jawa Barat tadi ya, kayak bercanda aja, itu kan hanya untuk contoh aja ya. Tapi nanti benar-benar potensi desa, kemudian orang-orangnya, jadi tidak hanya dari kekayaan alam, juga dengan kerajinannya, tradisinya, untuk potensi wisata, kayak semuanya ya, pertanian, kalau misalkan ada industri-industri UMKM, kemudian silakan di upload. Dan karena ini merupakan sistem yang bagi pakai dan semuanya, dan manfaatnya sangat berasa, tidak hanya untuk operator desa yang mengupload, tapi memang orang-orang yang desa yang memang memiliki barang tersebut, yang memiliki produk tersebut atau jasa-jasa yang memang mereka jadi silakan memperbanyak konten nantinya, baik orang-orangnya juga ya, untuk bisa dipromosikan gitu, jadi tidak hanya kayak tadi orang-orang, kemudian budaya banyak lah ya, ekonomi, kemudian wisata-wisata sama panorama-panorama yang bagus-bagus ya. Saya juga apa namanya kirim juga ya di teman-teman yang saat ini juga lagi fintech di Toba gitu ya. Ada pengembang tim pengembang Kang Wendy ya, kemudian juga dari BP2DK ya. Sekian, terima kasih ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sana ya. Nanti sampai ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Ya, ketemu lagi.